Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bersalam di mana saja berada, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Sahabat semua, pada malam ini alhamdulillah hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 atau bertepatan dengan tanggal 28/14/43. Jadi ya, saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat perkembangan dari dekat proses pembangunan menara, gedung TPA, pagar dan lain sebagainya pada saat di waktu malam atau wisata religi malam hari. Ya, kita mulai sekarang ya. Kita lihat-lihat gimana kondisinya sekarang saat ini ya, saat video ini dilakukan pada waktu setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Ya, sekarang kita mulai bergerak menyusuri bangunan ya. Perkembangan terkini dari proses pembangunan menara gedung madrasah ini ya. Dua lantai, menara di atasnya, ruang perpustakaan dan juga pagar. Saat ini adalah hari Rabu ya, hari Rabu Ba'da Isya, Rabu hari ini tanggal 23 Maret 2022 atau bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah. Sahabat semuanya, inilah bangunan fisik yang masih dalam tahap pembangunan ya. Prosesnya berlangsung sudah sejak beberapa minggu yang lalu. Ini tahap terbaru, ruangan ini dibuat setelah sholat Isya selesai ya, masih awal sekali. Inilah bangunannya, dilihat dari sisi sebelah kiri atau kanan dari bangunan utama Masjid Babussalam Duta Bandara. Bagian atasnya adalah menara. Ini bagian lantai basementnya bawah. Yuk kita jalan. Sahabat semua, ini bangunan ini direncanakan memang bangunan ini memang direncanakan untuk dibuat untuk gedung madrasah diniyah ya. Sesuai dengan arahan dari Buya Yahya yang pernah berkunjung ke Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu, beliau menyarankan kepada kita di Masjid Babussalam agar membangun sebuah lembaga pendidikan semacam madrasah diniyah, dan itu ditindaklanjuti secara positif oleh pengurus dan juga sekaligus dalam rangka untuk pengembangan Masjid Babussalam lebih semarak lagi dengan memeriahkan, bukan saja dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, juga dalam kegiatan peresmiannya nanti sudah semuanya lengkap, baik bangunan utama dan bangunan madrasah diniyah TPA dan menara yang sedang berlangsung ini. Yuk kita telusuri di bagian dalam. Ini adalah pilar-pilar dari cerucuk yang menopang bangunan lantai 2, tempat pijakan nanti menaranya ada di atasnya. Ini bagian bawahnya. Sahabat, kalau misalnya berkunjung ke sini ya, bagi teman-teman yang terdekat dengan masjid untuk berhati-hati, karena ini mutiara yang sini banyak di lantai bawahnya ini banyak paku-paku atau benda-benda tajam, jadi harus tetap waspada apalagi di malam hari. Soal ini suasananya masih awal ya, orang buat anak bilang itu masih awal, masih sore karena baru selesai berlangsungnya sholat jamaah, sholat isya berjamaah. Inilah lantai atapnya dan ini bagian bawahnya, jadi cor ya, ini pilar-pilarnya. Ini kita masuk ke bagian dalam lagi. Jadi sahabat semuanya, bagi jemaah Masjid Babussalam, kaum muslimin dan muslimat yang ingin berinfak bersedekah untuk proses mempercepat proses pembangunan menara gedung madrasah diniyah, perpustakaan dan pagar ini dapat langsung
menyumbangkan sedekahnya baik berbentuk materi ataupun non materi kepada pengurus dengan datang langsung, atau bagi jamaah semuanya yang diberikan kelipan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau untuk mengundang semua jamaah kaum muslimin muslimat untuk berpartisipasi mempercepat proses pembangunan menara, gedung TPA, gedung Madrasah Diniyah dan pagar, dan ini dengan melakukan transfer langsung ke nomor rekening yang kami sertakan di deskripsi video di bawah ini. Semoga sahabat semuanya, jamaah semuanya, kaum muslim muslimat yang bersedekah ikhlas karena Allah akan mendapat ganti atau ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat semuanya, episode kita kali ini wisata religi. Ya, seperti wisata religi ya. Melihat dari dekat proses pembangunan menara, gedung TPA, pagar dan perpustakaan dan segala sesuatunya pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 atau tepatnya tanggal 20 Syakban 1443 Hijriah. Bagi yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk share ke sahabat semua, ke sosial media sahabat semua, dan juga memberikan saran, komentar dan juga kritik yang konstruktif untuk dapat kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.